Oke, ini dari Arkendes ya? Iya, Arkendes. Siap. Ini Arkendes kali ini turunin berapa player, Bang? Saya nurunin 2 player hari ini. Nah, ini ya, salah satunya. Sama Haikal Bakrin. Oke, kayaknya optimis nih ya. Insya Allah sih, nggak satu ya di 2 ya. Thank you, mudah-mudahan Jos. Ini teman dari Ciganjur. Di depan turunin. Nah, ini emang spesialis apa? Bocil-bocil nih. Iya. Pokoknya bocil-bocil nih diikutin terus nih. Ya. Diikutin terus. Kali ini berapa, Bang? Ge 5 player. 5 player ya? Udah pada main semua belum? Baru 2 main. Baru 2. Nah, ini salah satunya nih. Cewek. Kamu udah main? Belum. Cewek nih. Cewek. Wih, siapa namanya? Yaspi. Yaspi. Oke, mudah-mudahan nanti berhasil. Nah, ini Winchester tuh lawannya. Ganjel. Ada gini lagi ya. Oke. Ini dari mana? Dubro. 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 Ini Pak bosnya. Oh, ini tuh bosnya. Dubro turunin berapa nih? 5 player. Nah, ini enggak kompak nih. 5 apa 4 nih? 4. Pasin dah, 4 setengah aja dah. 4. Ambil. Ambil tengahnya, ambil tengahnya. Iya, oke. <okay. laughs> Nah, ini nih. Ini salah satu playernya. Nih, ini juga. Nah, ini udah sering ini nih, gue sering lihat nih mainnya. Oh, gitu. Yoi, jago dia seretannya. Gimana? Nah, ini teman-teman dari Tendean. Bang, ini siapa namanya? Ian. Bolang. Ian. Bolang panggilannya. Namanya orang mana-mana Bolang. Bolang. Bolang biasa main sukoi apa main seot nih? Dua-duanya. Wih, gokil. Nanti kita lihat nih. Kan nih lawannya nih sama-sama junior nih. Kira-kira nih menang apa kalah nih? Oh, optimis menang tuh pelatihnya. Manajernya pelatihnya. Oke. Nah, ini nih. Ditemani sang manajer artisnya nih. Paman. Sandi. San. Udah main belum, San? Belum. Nah, kalau misalnya main kompetisi kayak gini, udah sering atau baru-baru ini doang? Udah sering. Nah, berarti nggak takut lah ya kalau misalnya di lapangan ya ngadunya. Biasanya main sukoi shot. Sukoi. Wah, jepretannya keren. Yoi, ntar kita lihat nih jepretannya Sandi nih di bawah asuhan manajer yang udah tenar. Optimis dulu. Oke, kita lihat nanti. Oke, di sini ada Om Pion sama Om Nanang. Ini kali ini Om Pion nongkrongnya nggak di lapangan, biasanya kan di turnamen-turnamen dewasa nih, tapi kali ini nih Om Pion nongkrongnya di turnamen anak kecil nih. Gimana Om pendapatnya Om kalau misalnya di dunia layangan tentang yang regenerasi juniornya kayak seperti ini Om? Bagus saya. Kalau dari pribadi kami support banget untuk membuat pembibitan ya, arti untuk dasar dari pemain kita ke pro, anak-anak udah dibentuk karakter, skill ya. Saat ini ada Seot yang masih Seot membuat
membutuhkan skill yang pakem yang sekiranya belum mengarah ke keracunan dengan cepet. Tapi ini shotnya shot nggak klasik, ini shot style masih ada. Kalau secara umum mendukung penuh, makanya yeah, asik di sini. Yeah, yeah. Jadi sebenarnya bagus juga untuk apa? Teknik dasar lah. Iya, teknik dasar. Dan juga menurut saya juga apa kayak perkembangan mental anak-anak juga ya, di lebih bagus kali ya, Om ya. Iya, membentuk karakter, nah, disiplin, cara mengeluarkan skill dan pakemnya. Nah, itu dia tuh pendapat dari Om Pion. Mudah-mudahan acara-acara seperti ini yang junior-juniornya malah diperbanyak lagi ya, Om ya. Berkelanjutan intinya. Dari beberapa komunitas harusnya mempunyai niat hal ini untuk pengambilan bakat dari kecil. Tapi jadi, jangan terlalu banyak kaku pakemnya, biar mereka mengolah skill mereka. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan nih komunitas-komunitas lebih aware ke yang junior-junior ya. Iya, ini salah satunya hobes ya. Kalau saya bikin kayak gini rame. Thank you Om Pion. Sukses. Sampai kita ketemu lagi di tempat bocil, lain. Copot, okay. Ini kalau misalnya ini Mama Obes nih. Pokoknya kalau ini nggak ada playernya pada main nggak tahu kemana. Ini mamanya aja nih, Mama Obes nih. Obes kalau misalnya di lapangan emang pasti banyak dia. Pokoknya kayak piknik lah. Keluarga nah, dibawa semua. Oh. Dibawa semua. Ini belum ada kompor ya. Nah. Ada kompor, alat masak. Biasanya ada ya Om ya. Biasanya ada. Oke. Okay. Nah ini. Nanti kita lihat anak-anaknya yang main. Ini kalau pelopor tuh apa terkenalnya tuh dia temen-temennya biasanya dia yang junior-juniornya terus nih yang dimunculin nih. Ini salah satunya Pino nih. Ya, ini ada ya, juga ini Pino. Ada Bang Cek nih yang mendampingi Yoi. Mendampingi Pino. Pino tadi udah main. Udah gokil main. Tadi seretannya. Tapi ngeri juga tadi hampir keplitek gitu. Iya, gokil. Tuh. Ngeri gue juga nontonnya. Tapi emang seretannya enggak ada lawan ya. Cek ya. Parah deh pokoknya seretannya enggak dobeng dah, Bang. Jadi optimis nih ya kalau di sini nih. Optimis. Yo, kira-kira lawan yang paling berat siapa nih? Kan udah sering ketemu nih. Paling Dwi doang. Dwi. Ntar kita lihat nih, siapa tahu ntar ketemu di final ya kan. Nabil Obes. Nah, ini lawannya. Nah, Nabil ada di bawah posisinya, lawannya ada di atas. Ah sayang Nabil. Selanjutnya persiapan selanjutnya. Nah di sini ketemu lagi sama Bang Ahmad Kosasi, AFC. Nah kebetulan di sini juga turnamen junior. Biasanya AFC tuh nurunin kalau junior karena emang fokusnya di pembinaan junior ya Bang ya. Nah kali ini siapa aja Bang yang main Bang AFC? Sahril sama Jidan Bang. Sahril sama Jidan. Karena kan umurnya ini 13. Jadi yang masih sama umur 13 tuh cuma 3 orang, cuma satu nggak main. Jadi yang masih bisa Sahril sama Jidan doang. Nah gimana Bang pendapatnya kalau kan udah mulai rame lagi nih yang kompetisi buat junior, gimana Bang pendapatnya Bang? Kalau saya sih apresiasi banget mau, karena bibit-bibit itu tuh harus terus dikasih ruang. Jangan cuma yang gede-gede aja, gitu. Karena kan nanti yang gede tua, kalau yang kecil-kecil nggak dikasih ruang nggak ada penerus ya. Iya, jadi emang harus diapresiasi, didukung juga ya, Bang. Didukung juga sama komunitas-komunitas juga harus ngedukung nih upaya kayak pembinaan yang junior-junior gitu ya. Itu dia, Bang. Ya mudah-mudahan acara ini nih berkelanjutan ya Bang ya. Harapannya kayak gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi
komunitas lain juga ada yang ngadain juga nih acara yang seperti ini ya, gitu ya Bang. Betul lah. Lebih jadi tertarik untuk mengadakan yang anak-anak lah gitu Bang. Iya. Yeah. Karena apa ya, potensinya gue lihat juga lebih besar, dan juga perkembangan buat anak-anak juga lebih bagus kayaknya gitu. Yeah. Perkembangan mental juga. Betul, betul. Sama fisik juga udah pasti kan ya, itu pasti. Karena dia kan main di luar, sosialisasi sama oh, teman-teman juga. Iyalah, di era digitalisasi gini ya permainan layang-layang ini kan termasuk olahraga gitu ya kategorinya ya. Harus terus dikembangin. Jadi okay, boleh lah istilahnya kita tuh modern, tapi permainan tradisional tetap kita budayakan. Oke, okay, mudah-mudahan aja apa komunitas-komunitas support terus nih. Ya, thank you nih Bang. Bang, kalau saya sendiri sih dari HFC memang fokusnya di anak-anak sih. Masih support lah gitu. Masih ngedukung. Oke, okay, thank you Bang Ahmad Kosasi. Thank you. Okay. Bang Iwan. Siap. Bang, kali ini ngebawa makan. Aryo ya dari Aryo. Winchester. Aryo dan Ari. Aryo. Ya. Nah. Winchester juga apa fokusnya juga nih sama pemain-pemain junior tuh. Iya, bocil aja. Bocil aja kan? Ya. Benar. Nah, emang kalau di Winchester itu setiap kayak mabar atau kayak hore-horenya tuh emang dilatih juga ya sama Abang Iwan ya, sama teman-teman. Setiap sore di satu wakan. Nah, jadi teman-teman yang junior-juniornya juga diajarin tuh teknik-tekniknya, Bang. Oh, ya pasti itu. Pasti. Ya, yeah, kita berbagi ilmu lah gitu. Dari sini juga Winchester emang fokusnya buat itu bocil aja sih. Buat ada generasi penerus, terutama buat saya dan senior-senior yang lain gitu aja. Jadi emang harus kayak seni apa ya, selain olahraga juga seni layangan ini juga harus diteruskan di secara turun-temurun ya Bang ya. Harus, itu harus, kalau bisa jangan punah lah gitu, sampai ya seterusnya lah, tapi jangan bosan. Nah, Ini salah satu dukungan dari senior-seniornya nih. Mudah-mudahan Aryo ya bisa menyerap nih ilmu dari Bang Iwan ya. Bang Iwan nih top nih kalau mainnya. Thank you Bang Iwan ya. Mudah-mudahan Winchester sukses. Thank you. Persiapan di perang. Pak Iyan.